Selamat datang di channel YouTube Kepo Mesin. Di samping saya sudah ada genset Silent merek Powerzone tipe 8700. Ini wattnya 6500 watt, maksimal 7000 watt. Yang model Silent solar. Di mana berat genset ini 171 kilo, satu pas, voltase 220. Ini model dalamnya. Dan ini baterainya N40. Kalau misalnya sudah lama pemakaian, harap saringan minyak diganti. Dan tangki minyak 16 liter. Ini bentuk apanya ya. Jadi bisa keluar dua output 220 volt. Salah satu bisa maksimal 7000 watt. Dan ini untuk pengecasan baterai di luar ya. Kalau untuk baterai genset ini sendiri, apabila hidup dia sudah cas otomatis. Dan ini maksudnya untuk cas baterai motor, untuk cas di luar. Dan untuk charger di luar, harap untuk cas baterai luar aja, tidak disarankan untuk pemakaian listrik. Dan sebagai catatan, kalau misalnya baterainya mulai soak, untuk cara menghidupkan, ini ditekan. Nah, ini di dalam ada yang merah ini. Jadi hidupnya tidak terlalu berat. Ini tekan, kita start, udah hidup, udah kira-kira udah jalan mesinnya, baru kita lepas. Ya, kita tes langsung genset ini. Untuk kalau misalnya yang pertama baterainya masih kuat, kita tinggal start aja ya. Dan jangan lupa sebelum dihidupkan, oli harap dicek terlebih dahulu. Sini tempat pengisian oli, tempat pembuangan di bawah ini. Dan ingat ya pengisian oli itu di bawah bibir ini, nggak boleh kurang. Dan jangan sampai minyaknya habis, sehingga akan kita buang minyak dari sini sambil start. Kita buang minyaknya dari sini ya, solar. Kalau nggak masuk angin nanti agak susah hidupnya. Dan ini emergency stop. Oke, kita hidupkan langsung.
Jadi genset ini kalau untuk pemakaian maksimal dianjurkan 4 jam hidup normal, matikan 1 jam baru kita hidupkan lagi supaya mesin ini tidak terlalu berat, karena mesin ini tidak memakai radiator, jadi pendingin angin aja. Dan kalau misalnya bebannya sedikit bisa 12 jam non-stop. Apabila ada mau ditanya tentang genset yang lain atau untuk pemakaian di rumah, silakan isi kolom komentar.